Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan membahas cara membuat akun Autodesk untuk tutorialannya. Nah, caranya gimana? Masih banyak yang belum paham untuk cara pembuatannya. Tinggal kita langsung aja di sini. Kita nanti saya kasih link ininya ya, langsung ke sininya biar nggak terlalu ribet. Kita pilih ke yang bagian atas. Di sini masukin tanggal lahir sesuai sama itu ya, KTP tanggal lahirnya guys ya, kalau bisa sesuaiin aja atau apa gitu ya, biar enggak terlalu apa nantinya, biar enggak terlalu error atau terjadi masalah nantinya kalau enggak apa tidak akurat datanya. Oke, tinggal next saja. Di sini kita buat nama ya guys ya, nama coba saya bikin gini aja, Igip, dan di sini kita bernama atau Aji. Saya udah ada soalnya ya guys ya, apakah bisa kemarin saya bikin lagi nggak bisa gitu ya, coba saya bikin lagi bisa nggak sekarang, dulu saya bikin dua itu nggak bisa, ditolak guys, soalnya kan datanya kan udah ada. Di sini saya bikin email lagi, email harus emailnya harus aktif ya guys. Saya bikin email baru biar nggak gagal ya guys, seperti ini bisa dilihat ya guys. Terus tinggal kompas emailnya ini kita blok aja. Oke, terus di sini passwordnya. Oke, terus di sini centang, tinggal kita next. Nah, tinggal oke dulu, save dulu. Di sini dia masuk ke bagian ke bagian emailnya guys ya, kita cek. Di sini masukkan kata sandi. Oke, ke email ini ya guys. Tadi saya emailnya apa ya? 95 ya guys ya, kalau nggak salah. Lupa lagi saya. Di sini disuruh masukin email ya, tadi emailnya yang 95 ya guys ya, 95. Saya kalau nggak salah emailnya di bagian bagian ini nih, Mega Chrome yang bawaannya. Kita taruh di sini biar nggak ribet ya, terlalu banyak email ya guys ya, harus beda ya. Ya tunggu, coba yang kita buka dulu email tadi seperti ini. Nah, soalnya tinggal kita oke aja di sini. Oke, kalau udah oke seperti ini, coba kita langsung ke bagian. Nah, ini udah ter SML, coba ke produknya. Nah, di sini udah masuk ke sini ya guys ya, masuknya di sini bayar, oh belum gratis, tapi bisa gratis ya guys ya, dan seterusnya. Ini masih bayar, bayarnya berapa tuh, mau per tahun mau berapa. Nah, sini kan kalau kayak gini kan bayar, tinggal kita close dulu yang bagian ini, kita pindahin yang ke tadi yang buka ke bagian sini. Yang bagian mana nih bukanya itu tadi, itu ke bagian, coba kita close aja kali. Nah, di sini kita ke send
Ada nggak tuh? Oh, bola. Tinggi. Bola tinggi. Teknologi. Nah, kalau nggak ada di sini, coba. Yo. Sekolah Tinggi Yuptekin Tangerang ya guys ya. Contoh seperti itulah. Terus kalau udah seperti ini, ininya masuknya, masuknya, masuknya guys ya. Masuknya, ini masuknya apa? Iya masuknya. Kalau nggak bisa ya kita terjemahin aja ya guys ya. Kalau nggak terlalu saya juga ngebodoh bahasa Inggrisnya guys ya, kita kerja aja tanggal lahir, tanggal lahir kita seperti ini. Tanggal lahir 94 dan ini coba biar enak tanggal pendaftaran kampusnya. Kemarin itu saya apa ya, berapa ya, kira-kira aja lah, saya lupa. Contoh aja seperti ini, 22 berakhir Juli, sekitar 26 seperti ini ya contohnya. Tinggal kita daftarin, tunggu prosesnya. Ah, di sini kan suruh update dokumen ininya ya guys ya, dokumennya. Ah, dokumen nama kampusnya, ini kan nama kampusnya nih. Sekolahnya atau ibaratnya ya ini sebagai apa kayak gini ya ibaratnya. Antara apa ijazah dan apa maksudnya akte, bukan akte ibaratnya anggota kali ya, ibaratnya kayak anggota lagi, anggota kampus dan ibaratnya KTA ibaratnya kartu sekolah ibaratnya ya guys ya, seperti itu. Coba di sini kita bisa, kita langsung aja kita download sini. Di sini saya udah masukin ya, udah kita download. Nah, seperti ini. Kalau nggak punya ibaratnya ya harus punya ya guys ya. Kalau nggak terdaftar, tadi kan dicari-cari di sini nama kampusnya, maksudnya nama sekolahnya atau nama kampusnya tidak terdaftar. Pasti terdaftar sih sebenarnya ya guys ya. Tapi kalau takutnya tidak terdaftar gitu ya. Kalau tidak terdaftar, ya lebih baik maksudnya gunakan AutoCAD 2000. 2000 berapa ya, 2020 lah ke bawah ya guys ya, itu lebih baik daripada pusing-pusing seperti ini. Ini cuma buat ibarat enak aja lah kalau udah buat sekolah ibaratnya guys, nggak terlalu ribet. Kalau nggak ada ibarat nggak apa, nggak ada nama kampusnya. Kemarin ada juga yang nanya saya nama sekolahnya nggak terdaftar, nggak tercantum di sini ya guys ya. Di sini kan tercantum namanya, sekolahnya dan sebagainya. Terus tinggal kita next aja, langsung kita close. Close. Kita tinggal tunggu. Nah, kalau udah selesai di sini udah bisa ya guys ya, udah bisa download. Contoh kita download bagian ya seperti kayak atau seperti ini. Western software kita load dulu. Kita tunggu. Kalau tuh ini bisa ya guys ya. Kemarin saya nggak bisa bikin dua ya guys ya, soalnya kan saya udah ada akun lagi. Nah, di sini udah bisa ya guys ya, apa mau download AutoCAD 2024. Tadi saya bikin apa, tadi bikin cara ngedownloadnya, tapi kan beda cara ngedownloadnya. Tapi kalau bisa mau bikin seperti kayak gini biar nggak terlalu pusing, nah tinggal kita install aja bagian ininya, apa Inggris bahasanya dan Windowsnya. Biasa kalau ini bisa Windows 10 dan Windows 11 ya, seperti itu kalau yang terbaru. Oke, itu aja ya guys ya untuk cara buat akun AutoDesk, semoga bermanfaat videonya. Untuk saranin kalau tidak terdaftar sekolahnya, lebih baik jangan lah ibaratnya, nanti atau komentar saya kasih linknya buat AutoCAD biasa aja 2000 berapa lah, ada saya sedikit nih, tapi nggak terbaru, cuma ibaratnya AutoCAD pajakan. Tapi nggak apa-apa, masih bisa untuk dipelajari daripada nanti pusing-pusing ibaratnya, nanti saya kasih itunya. Oke guys, itu dia guys ya, semoga bermanfaat videonya, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa kembali guys.